Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Rudi Hartono Official. Di kesempatan kali ini saya masih kepo-kepo tentang gaji para YouTuber di Indonesia, guys. Salah satunya dengan nama channel Deh Hakims, atau yang sering kita kenal yaitu Irfan Hakim, salah satu public figure atau artis ternama ibu kota. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya mengajak kepada kalian semua untuk mensubscribe channel milik Deh Hakims untuk menuju ke 7 juta subscriber. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu, murah rezeki, dan panjang umur. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya, guys. Dengan nama channel Deh Hakims, Deh Hakims sendiri telah mengupload video sebanyak 1329 video. Subscribernya mencapai 6.700.000 lebih, guys. Dan videonya tayang sebanyak 1.125.954.000 kali ditonton. Country yaitu Indonesia. Channel tipe animals. Dan Deh Hakim sendiri bergabung bersama YouTube pada 2 Februari 2018 yang lalu. Sejauh ini Deh Hakim mendapatkan total grade atau kelasnya yaitu Amin. Social Play turutan ke 1175. Subscribe ranknya menempati urutan ke 1709. Video viewers rank urutan ke 4332. Country rank di Indonesia, Deh Hakim menempati urutan ke 60. Animal rank urutan ke 7. Estimasi pendapatannya satu bulan terendahnya mencapai $22.200 sampai dengan $355.900. Langsung saja kita konversikan pendapatannya, guys, yaitu $22.200. Untuk saat ini 1 dolar Amerika Serikat sama dengan Rp14.000 lebih. Langsung saja kita konversikan, guys. 22.200 dolar seperti ini, guys. Maka pendapatan Deh Hakim 1 bulan terendah mencapai 311.242 rupiah. Lalu pencapaian tertingginya dalam satu bulan sebesar 355.900 dolar seperti ini, guys. Maka pendapatan Deh Hakim satu bulan tertingginya sebesar 4.985.842.249 rupiah. Sangat fantastis ya, guys. Ini pendapatan satu bulan yang pernah diperolehnya dari YouTube. Lalu estimasi pendapatannya terendah dalam satu tahun sebesar 266.900 dolar seperti ini, guys. Kita zoom lagi ya. Kita bisa lihat di sini, maka pendapatan Deh Hakim satu tahun terendahnya sebesar 3.739.031.459 rupiah. Lalu pendapatan tertingginya sebesar 4.300. $4.300 dolar seperti ini ya, guys. Ya, seperti ini. Maka pendapatan satu tahun tertinggi yang pernah diperolehnya
sebesar 60.239.173.000 rupiah. Demikian pembahasan ini, semoga menginspirasi dan memotivasi kepada para YouTuber pemula untuk selalu bersemangat dan untuk selalu aktif membuat konten-konten terbaik dan konten-konten yang menghibur untuk kita semua. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.